Jadi ada seorang janda yang bernama Mbok Srini yang ingin mempunyai anak. Mbok Srini bermimpi ketemu Putu Hijau dan dijadikan anak. Akan diberi anak sama Putu Hijau. Mbok Srini disarankan untuk menuju hutan dan mengambil bungkusan di bawah pohon besar. Berangkatlah dan bertemu dengan pohon besar. Bos Srini menemui pohon besar dan mencari bungkusan di bawah pohon. Seperti apa ceritanya yang akan dimainkan oleh wayang orang. Dalam masuk ke wayang, semua wayang masuk ke dalam. Oh, ini paling favorit. Oh, wayang apa? Oh, ini wayang cepak Cirebon. Oh. Lagi diberitahukan kepada Allah. Nggak lama nggak dimainin. Wayangnya berdebu. Iya, 6 tahun. Main ya, main. Nanti kalau saya bilang oke, masuk cerita. Awas, jangan sampai salah ceritanya. Kalau salah, saya ngambek. Ya. Oke. Suami sudah tidak berfungsi. Membawa apa? Timun. Mbok Srini pun menemui pohon besar, mencari bungkusan di bawah pohon. Oh, mohon dulu. Tahun Habis itu ada Bu Srini memiliki anak gitu. Saya memiliki anak tanpa suami. Iya betul. Tapi ada syaratnya. Ketika anak Bu Srini sudah berumur 17 tahun, maka harus diserahkan kembali kepada Putri. Lebih baik saya nggak punya anak. Ya saya mana tahu. Yain aja, yain aja. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Terima kasih ya. Oke. Jika Bos Srini menanam biji timun yang dikirim Putu Hijau itu, maka ia akan mendapatkan seorang anak. Namun syaratnya ketika anaknya nanti besar, maka harus diserahkan ke Putu Hijau untuk dimakan. Bos Srini lalu menanam biji ketimun di pot. Bisa nggak sih? Niat kan jadi wayang? Niat. Masa nggak bisa buka begini? Minta tolong dong. Buka. Tuh. Nah, tinggal nggak tahu nih. Di situ aja. Kenapa? Kenapa? Oke, balik lagi. Nanti ada lagi. Putu Hijau kelipan. Masih sedih. Masih baper. Ya. Ayo ambil anaknya, ambil. Sini kau. Ibu. Apa? Apa? Siapa dia? Siapa? Woi. Berantem. Berantem kalau aku. Kau berani kau. Jangan.